Oke guys, balik lagi di channel Borneo Gaming. Jadi di video kali ini event Star Wars Part 2 sudah hadir ya. Nah, jadi kita bisa mendapatkan 14 total galactic ticket lagi teman-teman. Nah, jadi di video kali ini kita akan menguji kehokian akun saya memakai galactic ticket ini. Jadi nanti kita akan draw di event Star Wars memakai semua galactic ticket yang saya punya. Nah, quest-questnya ini sudah saya selesaikan, jadi kita tinggal klaim saja untuk galactic tiketnya. Jadi untuk menyelesaikan semua questnya ini kita harus top up minimal 250 diamond teman-teman. Dan di sini kita juga harus menggunakan total 500 diamond di event Star Wars-nya. Nah, karena tadi saya sudah menggunakan 500 diamond di event Star Wars tersebut, jadi sekarang kita tinggal klaim semua galactic tiketnya ya. Jadi di sini kita bisa mengumpulkan total 14 galactic ticket. Oke, semua galactic ticketnya sudah terkumpul dan sekarang saatnya kita draw ya. Nah, di sini 3 kali draw lagi saya dijamin mendapatkan skin spesial atau di atasnya. Oke, kita coba draw untuk yang pertama kalinya. Widih, kita hoki nih di akun ini, langsung dapat skin dong di draw pertama. Lumayan lah, nanti 2 kali draw lagi kita akan dapatkan skin spesial atau di atasnya teman-teman. Oke, kita gaskan untuk draw yang kedua memakai galactic ticket. Apakah kita akan mendapatkan skin lagi? Oh, ternyata tidak teman-teman ya. Nah, kalau ini kita pasti dijamin mendapatkan skin spesial atau di atasnya. Nah, semoga saja dapat skin epic ya. Oke, kita langsung gaskan saja teman-teman. Semoga dapat skin epic. Waduh, ternyata ini skinnya saya sudah punya teman-teman. Ini skin elite spesial teman-teman. Nah, jadi sekarang kita lanjut lagi draw pakai galactic ticket lagi ya. Jadi di sini kita harus draw 10 kali lagi untuk mendapatkan skin spesial atau di atasnya. Nah, ngomong-ngomong ini sudah draw yang keberapa ya? Saya lupa hitung, teman-teman. Oke, kita gaskan saja deh. Nah, semoga dapat skin ya. Wow, ternyata dapat skin yang sudah saya punya ya. Ini retail normal kalau nggak salah, teman-teman. Jadi sudah dapat 3 skin dari Galactic Ticket. Nah, kita coba draw lagi, guys. Kayaknya nggak mungkin berturut-turut dapat skin. Nah, benarkah dapat Magic Dust, guys? Oke, kita lanjut draw lagi pakai satu galactic ticket. Nah, dapat battle emote lagi, guys. Oke, kita gaskan lagi satu kali lagi, guys. Semoga dapat skin epic. Wow, ternyata kita dapat skinnya Beleric, guys. Wih, kita sudah dapat 4 skin dong dari galactic ticket. Nah, jadi menurut kalian ini worth it gak sih sebenarnya? Oke, kita draw lagi ya, teman-teman ya. Semoga akun ini bisa dapat skin epic. 5 kali lagi dapat skin spesial nih. Nah, buat kalian yang mau top up, jangan lupa top up di Borneo Gaming Store ya teman-teman ya. Oke, kita gaskan lagi guys. Semoga dapat skin epic. Wah, dapat Magic Dust guys. Oke, jangan putus asa. Kita coba draw lagi pakai galactic ticketnya. Nah, jadi di sini galactic credit saya sudah cukup untuk tukar skin Alucard yang Star Wars teman-teman. Jadi di sini saya nggak akan tukar Alucard Star Wars-nya, tetapi di sini saya akan jual Alucard Star Wars-nya teman-teman. Nah, kalau kalian mau beli, kalian bisa hubungi saya di Instagram @borneo.gaming ya. Oke, ini semoga saja kita dapat skin bagus ya, karena ini dijamin dapat skin spesial atau di atasnya. Anjir, ini skinnya saya sudah punya, guys. Jadi di sini saya sudah dapat 5 skin dari Galactic Ticket, guys. Nah, ini kayaknya tiket terakhir, guys. Semoga dapat skin. Nah, ternyata dapat skin Beleric lagi. Jadi di sini kita mendapatkan 6 skin memakai Galactic Ticket, guys. Oke, selanjutnya kita akan pakai VPN Brazil untuk mengakses event yang di server Brazil, teman-teman. Oke, ini saya sudah pakai VPN dan sudah ada event yang Granger Legend di sini, teman-teman ya. Jadi di sini dia juga ada quest top up-nya. Nah, ini agak sedikit nge-lag karena kita pakai VPN, guys. Nah, kita juga harus gunakan 500 diamond di eventnya. Jadi di sini saya akan gunakan 500 diamond dulu ke eventnya ya guys ya. Jadi ini pakai diamond dulu guys. Keluar modal juga bikin konten ginian guys. Nah, ini draw yang kedua sudah 150 diamond. Draw ketiga kita dapat apakah ini? Wih, dapat skinnya clean dong. Wah, kalau pakai diamond kita hoki ya guys ya. Eh, by the way, itu udah berapa diamond yang saya draw tadi, guys? Oke, nanti kita cek lagi udah habis berapa diamond ya. Nah, oh, ternyata itu tadi draw yang ke-10, teman-teman. Pantesan aja dapat skin bagus. Oke, kita gaskan lagi. Tapi udah berapa ya? Sisa berapa? Kita lihat dulu, teman-teman. Nanti over pula. Rugi kita.
Jadi udah 350 diamond. 150 diamond lagi. Kita gaskan lagi teman-teman. Jadi ini udah 450 diamond ya. Wih, dapat skin lagi anjir. Tapi skinnya udah punya guys. Nah ini semoga dapat skin lagi nih. Oh kagak. Oke, jadi sekarang kita tinggal klaim token gratisnya saja ya teman-teman ya. Jadi kita akan buktikan apakah kita hoki nih ke draw pakai token gratisnya. Jadi kalau di server Brazil namanya Comet Token teman-teman. Nah, total Comet Token yang bisa kita dapatkan di sini juga totalnya 14. Jadi di sini kita 28 kali draw pakai tiket atau pakai token. Oh ya, di sini kita kalau mau quest top up kita harus login dulu di server Brazil. Nah, di sini saya belum top up nih. Saya mau top up dulu ya, teman-teman. Nah, kalau kalian mau top up kalian bisa hubungi saya di Borneo Gaming Store, teman-teman. Nah, diamondnya langsung masuk dan cepat secepat kilat, teman-teman. Oke, jadi kita di sini tinggal klaim saja ya. Nah, langsung kita gaskan saja Comet token ini. Semoga kita dapat Comet-Comet yang bagus-bagus ya. Oke, sudah kita klaim semua. Saatnya sekarang kita beraksi, teman-teman. Draw pertama biasanya hoki nih kalau pakai token gratis, guys. Wih, ternyata benar loh. Ini belum draw yang ke-10 kan, guys, kan? Jadi ini sudah satu skin yang kita dapatkan pakai Comet token. Nah, kita gaskan lagi, guys. Kita coba draw lagi. Semoga kita dapat skin bagus. Ini 6 kali draw lagi, guys. 6 kali draw lagi dapat skin spesial atau di atasnya. Nah, 5 kali lagi. Nah, kita gaskan lagi. Semoga kurang dari 5 kali dapat skin lagi, guys. Dapat battle emote. Oke, kita gaskan lagi. Semoga dapat bagus. Wih, kita dapat skin yang sudah kita punya nih. Jadi udah 2 skin yang kita dapatkan ya. Oke, ini coba draw lagi. Semoga dapat skin lagi, guys. Wih, dapat skin lagi, guys. Jadi udah 3 skin yang kita dapatkan di Comet token. Di sini lebih hoki ya ternyata ya. Tapi sayangnya skinnya saya sudah punya yang tadi, guys. Nah, semoga spin kali ini dapat bagus ya. Waduh, dapat fragment, guys. Nah, ini harusnya dapat bagus, guys. Oke, dapat skinnya Elise ya ini ya. Kayaknya ini skin epic, guys. Ya, betul ya. Ini skin epicnya Elise ya, guys ya. Berarti kita hoki nih di akun server Brazil, guys. Udah 4 skin yang kita dapatkan pakai VPN Brazil ini. Nah, jadi kita langsung gaskan lagi. Kita habiskan Comet tokennya, guys. Semoga dapat skin lagi. Ternyata kita dapat battle emote ya. Lumayan ya, sudah dapat 4 skin dari Comet token. Kalau yang di server Indo tadi saya hitung dapat 5 skin, guys. Nah, kalau ini sudah dapat 4 skin, ada dapat skin epic lagi. Jadi total-total sudah dapat 9 skin di event ini. Oke, kita gaskan lagi. Ini kayaknya tiket terakhir nih. Kok dari tadi nggak habis-habis ya? Oh, belum guys. Masih ada tokennya, guys. Nah, kita gaskan lagi. Kayaknya ini pasti yang terakhir nih. Wih, kagak hoki, guys. Wih, masih ada Comet tokennya, guys. Kayaknya ini yang terakhir deh. Oke, waduh, dapat battle emote lagi. Wih, masih ada Comet tokennya. Nggak habis-habis, guys. Semoga dapat skin lagi. Wah, dapat battle emote terus. Nah, sudah habis Comet tokennya dan total di sini kita mendapatkan 9 skin ya. Nah, di sini kita juga bisa tukar yang Mecha Dragon ini. Nah, jadi sekian dulu untuk video kali ini ya, teman-teman. Jika kalian suka jangan lupa like-nya juga, share-nya juga dan subscribe-nya juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.